Teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, panjang umurnya dari sini ya. Dimanapun teman-teman berada. Baiklah, di vlog kali ini sebelum saya lanjut jalan-jalan di Gang Masuk Baru, mari kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, panjang umur, mulai rezeki ya. Kedua kalinya marilah kita sama-sama berselawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan kita, yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke teman-teman, kita sekarang ini lagi berada di building ya, di building. Building jadi building ya. Nah, ini parkiran mobil ya, parkiran mobil yang baru datang dari Jepang kayaknya ini ya. Ini adalah parkirannya teman-teman ya, saudara-saudara, panjang terus ke belakang. Nah, ini jenis mobilnya, ini adalah Camry ya, Camry 2023. Saya coba jalan terus gang ini sampai akhir ya, kita mau lihat berapa banyak ini mobilnya. Ini tiap hari teman-teman ya, tentu tiap hari kita seperti ini. Masih belum selesai teman-teman, 2 menit sudah, 2 menit lebih ini belum selesai, ini 1 menit setengah masih. Jadi dengan jalan santai kita, jarak tempuhnya hampir 3 menit teman-teman ya, hampir 3 menit ini kalau kita bisa tembus ujungnya. Ini ujung daripada yaitu ini sudah jenis mobilnya ini teman-teman ya, Camry 2023 ya, yang model apa ini, GLE ya, GLE. Ini juga GLE hybrid. Oh, dua tipe ini ya, GLE ini, GLE hybrid sama GLE biasa ya. Nah, ini GLE biasa, GLE biasa. Oh, jadi kayak gitu teman-teman ya, ada perbedaannya ya GLE ini. Masya Allah, tabarakallah. Ini yang mau kita muat sekarang ini. Nah, ada LE juga ini ya, GLE, LE, GLE hybrid. Tiga tipe ini ya, tiga tipe teman-teman ya, LE, GLE, GLE hybrid. Baru tiga ini saya temukan tipe ini. Kemudian ini saya coba perhatikan ini, saya pikir Camry itu satu, karena Camry jadi ya mungkin tingkatannya yang beda-beda ya. Nah, ini LE, LI, LI bukan LE, LI ya, LI. Ini juga LI, LI. Ini GLE ya, GLE. Ini GLE hybrid. Oh, ya. Hybrid.
Oh itu ya, GLI hybrid, LI biasa, LI LI GLI, LI GLI GLI hybrid. Oh iya. Nah itu GLI hybrid. Ya. Paham lah sekarang ini saya juga sering pegang Camry ini nggak pernah tahu perbedaannya ya, mana hybrid, mana LI, mana GLI. Nah sekarang ini ternyata di belakang dia ya, kalau LI ini nggak ada yang hybrid ya, LI nggak ada yang hybrid. Kita coba lihat LI ini tahun berapa sih, ini yang Camry LI 2023 juga teman-teman, 2023 yang LI, ini yang hybrid sama 2023 juga, sama kalau tambah ya. Bisa kita lihat dari kejauhan, keren-keren ya. Allah tabarakallah, keren sekali. Ada hybrid sama apa namanya, nah ini juga sama. Juga sama. Kalau yang itu beda. Oke guys, biar reviewnya ya, teman-teman ya. Oh. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini dalamnya teman-teman ya, ini dalamnya. Camry yang tipe pada dini itu apa tadi, kita coba lihat. Ah GLE ya, GLE itu jadi bedanya sama apa namanya GLI biasa. Nanti kita coba lihat apa bedanya. Ini GLI yang hybrid ya. Hybridnya aja teman-teman ya, sama, tidak ada ini, tidak ada yang perbedaan yang signifikan, jadi yang membedakan hybridnya aja ya.
GLC GLE ya, Camry GLE hybrid. Thank you.